Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini lagi. Nah, jadi kali ini Ma mau share kegiatan mulai dari sore hari sampai malam hari. Ini Ma lagi siram-siram yang kemarin ditanam ya, ada cabe sama daun bawang. Tuh ya, jadi mohon maaf ini asal siram kayak gini aja tuh pakai tangan, pakai gayung. Karena cuma seuprit ya tanamannya. Jadi belum beli kayak untuk nyiram alat siram tanaman gitulah ya. Pokoknya gini aja dulu. Nah, untuk cabenya itu belum pada numbuh ya, tapi kalau yang daun bawang itu sudah numbuh, udah lumayan tinggi-tinggi sedikit. Itu dia. Jadi kemarin tuh beli 1/4 dan ada akar-akarnya gitu. Jadi ditanam semuanya di sini. Tuh ya, sudah pada numbuh benih-benih cintanya. Lumayan, nanti kalau misalkan udah panjang gitu, kita nggak beli daun bawang ya. Insya Allah nanti kalau misalkan Pak Suami libur hari Minggu pengen beli tanah lagi karena kurang, ada lumayan ya 4 pot lagi yang masih kosong. Jadi pengen banget nanam kangkung gitu. Ini dia 2 potnya yang cabai rawit merah sama cabai rawit yang hijaunya itu belum ada yang numbuh sedikit pun. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin memang agak lama kali untuk cabai. Oke, lanjut di sini Ma mau nyuci baju dulu. Ini sore hari nyucinya sengaja karena biar ngeringin pakaian yang kemarin malam baru dijemur. Sebetulnya hari ini agak sedikit ringan kerjaan Ma. Jadi nggak ada kain setrikaan, kemarin udah dihabisin semua. Terus juga ini baru nyuci. Pokoknya dari tadi pagi tuh santai banget. Ma juga nggak masak. Jadi sarapannya beli aja. Terus juga beli sayur mateng. Dan untuk menu tambahannya itu bisa dadar telur aja kalau misalkan kehabisan sayur. Atau kita keluarin menu andalan yaitu Indomie. Mau goreng, mau rebus. Tapi sampai detik ini belum masak mie sih, cuman yang ada aja kayak misalkan sayuran tadi pagi sama telur dadar aja. Oke, nah ini Ma nyuci piring dulu yang satu biji ini bekas makan tadi siang. Lanjut ya, di sini Ma mau ambil wadah ini yang ukurannya yang tinggi. Ma pengen salin bakso yang kemarin-kemarin itu pesan sama tetangga depan rumah. Jadi beli lumayan untuk stok di freezer. Nah, ini baru diplastikin dari sananya ya. Jadi baru disalin gitu, Ma taruh di wadah sini aja. Jadi kemarin tuh beli yang ukuran besar sama beli yang ukuran kecil-kecilnya. Ini bisa untuk nyemil juga, bisa juga untuk lauk makan. Oke, sekarang angkat jemuran. Tadi tuh sebagian yang kecil-kecil udah mengangkat dan dilipat. Lanjut sekarang itu yang besar-besar alias baju daster emak. Ini udah selesai diangkat, langsung aja emak taruh di kamar, terus dilipat dan langsung aja taruh di lemari. Jadi nggak pakai disetrika-setrikaan.
Udah selesai ngelipet dasternya, lanjut langsung aja Ma taruh di lemari. Nah, ini ketinggalan satu, ini tuh jilbab, jadi Ma taruh sini. Ini tuh untuk jilbab-jilbab dan baju Mbak Erin, baju yang kayak gamis-gamis gitu. Sekarang mau jemur yang tadi dicuci. Nah, ini ya ada topinya Pak Suami dan baju-baju semuanya. Untuk yang kecil-kecil alhamdulillah muat ya, ditaruh di tempat jemuran yang bulat kayak gini. Karena banyak cantelannya dan banyak apa namanya tingkatan gitu ya, ada 3 gitu. Pokoknya ini setiap hari nyuci, alhamdulillah sih muat-muat aja, walaupun sehari nyucinya itu bisa sampai 2 kali bahkan 3 kali. Untuk yang panjang-panjang kayak baju Pak Suami sama bajunya Ma atau jilbab-jilbab, Ma gantungin di sini aja. Biasanya kan ditaruh atau digantung di itu ya, di atap ya. Cuman ini karena ada rak besi nih belum diungsi-ungsiin juga, masih di sini. Jadi udah Ma taruh sini aja. Udah selesai jemur kainnya. Lanjut ya, ini tuh udah malam harinya. Ma juga udah ganti baju dan di sini Ma mau bikin cemilan. Jadi masih gitu ngerengek minta bikinin roti, tapi karena ini udah malam ya, bikin roti kan butuh waktu, kayak misalkan ngediamin rotinya kurang lebih 1 jam gitu ya. Belum nanti manggangnya. Jadi kan waktunya lama banget. Makanya di sini Ma nggak bikin roti. Biasanya roti sobek ya andalannya. Tapi di sini bikin brownies aja deh, karena udah sekali mixer terus langsung masuk oven ya. Di sini mau pakai tadi 50 gram margarin, terus ini pakai 1 blok aja untuk coklat batangnya. Ini diiris kecil-kecil biar cepat larutnya. Terus nanti kalau udah selesai tinggal taruh aja di wadah yang ada margarinnya itu. Terus tinggal dipanasin atau dilelehin. Nah, ini ya biasanya mah kalau ngelelehin margarin plus coklat batangnya kayak gini. Tuh diaduk-aduk sampai cair pokoknya. Kalau misalkan udah cair tinggal angkat aja, terus tinggal tunggu dingin. Oke, sekarang mau nge-mixer semua bahan-bahannya. Nah, ini mah pakai mixer standing mixer dari Rafael Gastroline Indonesia.
Di sini mau pakai 4 butir telur dan ini mau dinyalain dulu biar lebih terang lagi. Ini dia ya. Jadi mau pakai telur putih kayak gini karena memang adanya yang ini. Terus mau pakai gula pasir ini 8 sendok makan. Terus vanili kurang lebih setengah sendok teh, terus juga ada baking powder. Ini 1 sendok teh, terus ada SP juga 1 sendok teh. Oke, jadi semua bahan ini di mixer sampai mengembang. Oke, sambil nunggu ngembang adonannya, Ma mau cuci piring dulu. Ini habis selesai makan malam. Biar enak ya, nggak begitu banyak tumpukan cucian piring. Udah selesai nyuci piring, lanjut Ma mau masak aja di sini untuk menu Pak Suami pulang kerja karena nggak ada apa-apa. Ini Ma mau nyambel tahu aja. Sengaja ya ini sambelnya atau tahunya agak banyak biar sekalian untuk besok. Di sini Ma potong-potong tuh tahunya dibentuk segitiga aja. Terus untuk sambelnya ini Ma ambil dulu cabenya. Untuk sambal seperti biasa aja ya, pakai cabai merah, bawang merah sama bawang putih, dan di sini Ma tambahin sama teri Medan. Nah ini ya udah selesai diambil, tinggal Ma taruh lagi di kulkas. Lanjut ini ngeracik sambelnya. Di sini mau dikupas-kupas bawang merah sama bawang putih. Di sini biasanya Ma kalau nyambel bawang putihnya cuma 1 siung aja, tapi kalau bawang merah biasanya sih segenggam gitu. Lanjut sekarang mau di blender aja ya biar cepet halusnya. Ini Ma pakai blender dari Ravel Gastrolet Indonesia. Di sini udah Ma petikin atau di ukuran kecil untuk cabenya. Terus ini bawang sama bawang merah sama bawang putihnya ini kelupaan ya, nggak Ma iris. Jadi pada saat udah masuk nih baru nih Ma ambilin satu-satu terus diiris kecil-kecil gitu biar mempercepat aja proses ngeblendernya. Nah ini Ma tambahin air aja untuk blendernya, terus di blender untuk kehalusan sesuai selera aja. Di sini Pak Suami seneng yang halus banget gitu loh, yang nggak ada biji-bijinya. Jadi ya udah kita turutin aja.
Oke, nah ini Ma mau goreng kerupuk dulu ya. Ini ada sedikit lagi tuh di toples. Jadi untuk kawan makannya si tahu pakai kerupuk aja sama nasi anget. Nah ini tuh udah selesai untuk goreng kerupuk. Lanjut ya, ini untuk browniesnya. Di sini udah selesai tadi di mixer, terus Ma tambahin sama tepung terigu. Ini 1 gelas belimbing. Nah diayak kayak gini atau disaring terus diaduk. Jadi Ma itu belum pernah ya proses ngaduk tepung terigu yang kayak gini. Tuh ya, jadi Ma itu salah, nggak tahu kenapa lah, pokoknya salah adukan, makanya dia langsung kempes gitu. Biasanya Ma itu kalau tepung terigu itu langsung dimasukin pada saat masih muter ya mixernya ya, tapi untuk kecepatan tuh rendah. Jadi Ma belum pernah nih yang kayak gini, yang apa ngaduk manual kayak gini. Akhirnya bener dong, ini tuh kayak kempes gitu. Nah ini dia tuh. Sebenarnya kalau aslinya lihat di tutorial di YouTube itu nggak kempes ya, tapi kalau kita ngaduknya itu dengan benar. Mohon maaf ya kalau saya salah. Nah ini juga saya salah loyangnya. Saya itu latah teman-teman, jadi kan biasanya bikin bolu jadul ya. Kalau bolu jadul kan pakai loyang kayak gini. Entah kenapa saya ngeluarin loyang ini, padahal kan bikin brownies. Mohon maaf ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan jadi nanti. Oke, ini dia udah selesai tuh, tinggal dimasukin ke oven aja. Nah ini udah panas untuk ovennya, langsung aja Ma masukin adonannya. Di sini oven listriknya Ma pakai merek Ravel Gastroline Indonesia. Oke, sambil nunggu mateng di sini Ma langsung aja goreng tahunya. Udah selesai goreng tahu, lanjut ini teri medannya Ma goreng. Dan terakhir sambelnya atau cabe yang udah di blender tadi. Di sini langsung aja dimasukin semuanya dan dikasih bumbu-bumbu, garam, gula sama kaldu jamur. Oke, dimasak sampai kering, kadar airnya itu udah habis. Terus dimasukin tahunya. Simpel ya masaknya. Jadi makan malamnya ini aja. Anak-anak tetap ya di dadar telur. Telur terus, nggak apa-apa lah ya, orang mereka suka kok. Oke, ini masak sampai mateng, sampai meresap ke tahunya. Oke, udah selesai. Alhamdulillah. Dan ini juga udah selesai tuh untuk brownies-nya. Dan hasilnya bener dong, dia nggak begitu ngembang tuh ya. Padahal udah pakai 4 telur. Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun nggak begitu ngembang, ini masih tetap bisa dimakan. Habis juga ke ujung-ujungnya. Dan ini karena pakai tepung terigu, jadi kayak kelihatan putih-putihnya gitu. Ini dia, Ma nggak pakai kertas gitu ya, karena memang kan ini loyangnya loyang bulat gitu. Pokoknya ini asal aja ya, yang penting habis. Mateng habis juga kok. Oke, nah ini Ma iris, jadi mau lihat gimana tekstur dalamnya. Ini tuh nggak ngembang, pokoknya gitulah ya. Ini nasib-nasiban, untung-untungan kalau bikin bolu ini kadang ngembang kadang enggak. Tuh, tapi ini masih lembut ya.
dia nggak keras-keras banget, walaupun dia nggak ngembang banget. Itulah, aku nggak bisa ngaduk manual gitu untuk terigunya, salah di akunya. Tak apalah ya. Oke, lanjut, kita cuci piring lagi, cuci piring terus karena memang numpuk nih ya, apalagi kalau misalkan kita bebikinan pasti itu kayak kelihatan numpuk banget, padahal cuman sedikit sebenarnya, cuman karena barang-barangnya gede-gede gitu jadi kayak kelihatan penuh. Terakhir ini mak lapin kompornya karena tadi habis masak sambal jadi banyak cipratan-cipratan. Nah ini mama matiin ya lampunya karena memang udah selesai untuk proses bebikinannya. Terus mama beresin lagi semuanya, ini mama taruh langsung aja di dalam ovennya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum, bye bye.